Ini suasananya, jamaah telah siap-siap ya untuk berbuka puasa. Masya Allah, ada yang baca Al-Quran. Barakah, inilah suasananya ya, Masjidil Haram Makkah Al Haramah. Ada yang tidur-tiduran. Ini suasananya ya. Pakaian hijau-hijau ini adalah para petugas Masjidil Haram yang nanti akan membagi-bagikan menu buka puasa ya. Masya Allah, ini para jamaah yang menanti buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Awi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berada di kota Mekah, tepatnya di Masjidil Haram. Dan saat ini menjelang buka puasa ya. Dan saat ini juga menjelang di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan saya akan berbagi suasananya menjelang buka puasa dari Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita, khususnya saya ya, sudah merasakan kesedihan ya. Karena apa, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita ya. Khususnya di kota Mekah ini tinggal beberapa hari lagi sudah Ramadan telah pergi ya. Masya Allah, akan kembali lagi normal ya pahala-pahala. Dan saat ini masih ada waktu beberapa hari lagi. Masya Allah, ini benar-benar dimanfaatkan khususnya kaum muslimin yang berada di kota Mekah ini ya, untuk melaksanakan umroh, ibadah sholat, ataupun i'tikaf di dalam Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan saat ini menjelang buka puasa dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Inilah suasananya. Ini saya berada di bawahnya Hotel As-Soffah ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, kota Mekah sendiri saat ini dikaruniai Allah SWT ya. Hujan, kemarin hujan, bahkan saat ini menjelang buka puasa ini mendung ya kota Mekah, sehingga tidak terasa ya panasnya kota Mekah. Allah Akbar walillahil hamd. Inilah suasananya menjelang buka puasa ya, dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan para jamaah ini sudah banyak sekali yang menuju ke Masjidil Haram ya. Dan seperti biasa di Masjidil Haram ini menjelang buka puasa banyak sekali orang-orang yang bersedekah ya. Nah, contohnya ini, walaupun ini cuma roti ya, banyak orang yang bersedekah roti seperti ini. Masya Allah, Allah Akbar walillahilham. Maka dari itu, ini masih ada beberapa hari lagi bagi kaum muslimin yang nantinya ingin bersedekah ya, nasi ataupun kurma atau wakaf Al-Quran, nanti bisa nge-DM Instagram Mas Awi. Insya Allah akan saya laksanakan, dibagi-bagikan di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah tabarakallah, inilah suasananya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya, menjelang buka puasa. Masjidil Haram menjelang buka puasa. Dan ini bentar lagi Hari Raya Idul Fitri atau Ramadan telah selesai. Nah ini ya, para jamaah. Nah ini suasananya menjelang buka puasa ya. Ini jamaah ini menanti pembagian futur ya. Futur itu untuk buka puasa atau iftar. Ini suasananya ya, menjelang detik-detik buka puasa ya. Ini jamaah ini masih menunggu pembagian iftar ya, atau futur ya, atau buka puasa. Dan alhamdulillah tadi saya juga berbagi, membawa banyak ya kurma, telah saya bagi-bagikan di Masjidil Haram Mekah Mekah. Ini suasananya, jamaah telah siap-siap ya untuk berbuka puasa. Masya Allah, ada yang baca Al-Quran. Barakah, inilah suasananya ya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ada yang tidur-tiduran.
Ini suasananya ya. Allah tabarakallah. Saya akan mengintip suasananya pertokoannya, penasarannya menjelang detik-detik buka puasa seperti ini. Ini suasana pertokoannya ya. Tadi ramai banget ternyata juga ya. Ini menjelang detik-detik buka puasa. Ini suasananya ya. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 jaman lagi untuk berbuka puasa ya. Ini suasananya, Masya Allah, Barakallah. Nah, ini di pelatarannya. Saya akan mengintip pelatarannya ya. Di pelataran Masjidil Haram dilarang digunakan untuk buka puasa ya. Karena pelataran Masjidil Haram hanya diperkenankan untuk para jamaah untuk jalan ya, untuk jalur menuju ke dalam Masjidil Haram. Inilah suasananya di pelataran Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Dan tidak lupa doa saya untuk para penonton YouTube saya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dipermudah oleh Allah bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini suasananya ya. Dan akses menuju ke Masjidil Haram untuk saat ini ditutup ya, menjelang buka puasa, karena mungkin di dalam sudah penuh ya. Saya akan melihat bagaimana suasananya di sekitaran Masjidil Haram aja ya. Khususnya ini di bawahnya Hotel As-Saffa. Dan di sampingnya Hotel Al-Masah. Nah, di sana itu Hotel Al-Masah. Dan di sini dijadikan area untuk berbuka puasa ya. Di sini. Ini telah disediakan. Dan dipastikan di sini akan dibagi-bagikan menu buka puasa khusus dari Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Inilah suasananya ya. Ini di dekatnya WC nomor 2 ya. Inilah suasananya. Insya Allah jamaah telah siap menerima atau siap berbuka puasa di Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah ya. Ini ya suasananya ya. Dan ini pakaian hijau-hijau ini adalah para petugas Masjidil Haram yang nanti akan membagi-bagikan menu buka puasa ya. Masya Allah, ini para jamaah yang menanti buka puasa. Ini jamaah ini menunggu azan maghrib ya untuk berbuka puasa. Ada yang menunggu sambil membaca Al-Quran, ada yang tidur tiduran. Ini di depan WC nomor 3. Atau tepatnya di depan Hotel As-Saffa ini ya. Ini ya suasananya ya, Masya Allah tabarakallah. Ini menjelang detik-detik buka puasa ya dari Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah.
Dan sekali lagi, kalau ada yang mau bersedekah ya, dalam bentuk kurma, nasi, ataupun atau mewakafkan Al-Quran, nanti bisa nge-DM Instagram Mas Awi. Insya Allah saya akan laksanakan atau salurkan di Kota Suci Mekah, khusus di Masjidil Haram Karomah. Dan Masya Allah, Tabarakallah, ini sejalur menuju ke Hotel Kawasan Ajiat ya, atau Hotel Ajiat Makarim, Hotel Syuhada, Hotel Royana nih ya. Di hari ini dipadati oleh ribuan jamaah ya. Insya Allah, Tabarakallah. Ini ya suasananya ya. Ternyata di kawasan ini juga padat ini untuk berbuka puasa. Ini ya, kawasan ini padat sekali untuk berbuka puasa ya. Sekali lagi inilah detik-detik menjelang buka puasa ya, wabil khusus ini sudah di penghujung, hampir di penghujung bulan Ramadan. Bentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semuanya ya. Insyaallah. Masih tersisa beberapa hari lagi, maka dari itu harus benar-benar kita manfaatkan untuk astagfirullah khairat atau berlomba-lomba berbuat kebaikan atau berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah khususnya. Dan sekali lagi Kota Mekah cuaca sangat sejuk. Kemarin terjadi hujan dan hari ini sore ini menjelang buka puasa juga Kota Mekah mendung ya. Cuaca mendung jadi matahari tidak menampakkan diri ya. Langit mendung ya, Kota Mekah ya, menjelang buka puasa. Dan ini sangat bagus sekali untuk jamaah yang melaksanakan umrah atau ibadah. Ini sangat sejuk ya, tidak terasa panas ya Kota Mekah ya, Alhamdulillah. Tidak seperti di awal-awal bulan Ramadan. Dan di sini di sebelah kanan saya ini dijadikan arena buka puasa ya, Masya Allah Tabarakallah. Ini di bawahnya Hotel Mekah Tower ini ya. Ini dijadikan area buka puasa ya, di sini juga. Assalamualaikum Pak, jamaah dari mana Pak? Dari mana? Indonesia-nya mana? Aceh, Masya Allah. Nginepnya di hotel apa, Pak? Mau buka puasa di mana? Nyari tempat di sini, Pak. Di mana? Di hotel aja. Wah, ini bapaknya milih berbuka puasa di hotel nih. Monggo-monggo, Pak. Masya Allah, jemaah dari Aceh nih bapaknya nih. Ayo, silahkan, Pak. Aduh. Ini ya, kawasan buka puasa di belakangnya Mekah Tower ini. Tabarakallah, inilah suasananya ya Kota Mekah ya, menjelang detik-detik buka puasa. Oke, itulah tadi saya berbagi bagaimana suasana detik-detik menjelang buka puasa dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah yang saat ini sudah hampir di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tayangan ini, silakan share ke media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Assalamualaikum.